Ya, oke. Selamat pagi, kawan-kawan. Informasi tanamannya kali ini di depan saya ada bibit anggur import varian Baikonur. Ini bibit siap tanam dan batang bawah pakai Alfonso besar sedua jari ini, sejempol lebih lah intinya. Untuk yang tanya pengakaran, ini pengakaran sudah tembus jos sekali dan kita berani jamin kualitasnya ya, varian Baikonur ini. Ciri khas daun seperti ini, daun juga sudah tua. Untuk Baikonur ini sangat mudah dibuahkan dan banyak yang sudah membuahkan juga. Untuk pemula saya sarankan pilih anggur impor yang mudah buah dan kebal terhadap cuaca dimanapun. Di sini sasarnya ada Baikonur ini salah satunya. Sangat jauh sekali varian Baikonur ini. Untuk tinggi bibit yang saya review ini sekitar 40 cm, tapi tunasnya aktif, daunnya lebat. Ini kena sinar matahari ya ini, dan ciri khas daun Baikonur seperti ini emang ada semu kuning-kuningnya juga. Ini trubus tunas baru, jauh sekali. Varian Baikonur ini buahnya relatif besar dan sedikit memanjang, warnanya merah dan sangat manis sekali varian Baikonur ini. Tapi kelemahannya masih ada biji yang varian Baikonur ini. Yang non biji yang besar ada Oscar itu masih ada bijinya. Ini varian Baikonur jauh sekali. Monggo yang mau order silahkan. Sekian review kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.